Halo sahabat Nova, buat kamu yang ingin diet ketat, kamu bisa nih mengikuti cara yang dilakukan oleh 4 seleb Indonesia yang berhasil diet ketat. Siapa saja dan bagaimana caranya? Kamu bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Yang pertama, kamu bisa untuk diet ketat sampai turunkan 25 kg loh sahabat Nova. Kamu bisa ikuti cara yang dilakukan oleh Wulan Guritno. Cara yang ia lakukan adalah rajin mengkonsumsi makanan dan minuman berprotein. Yang kedua, kamu bisa ikuti cara Wulan Guritno dengan makan kuaci untuk jadi menu diet. Setelah itu, kamu bisa mengkonsumsi keripik sehat jadi cemilan utama. Dan sahabat Nova harus berhenti mengkonsumsi gula. Dengan begitu, sahabat Nova bisa berhasil diet seperti cara Wulan Guritno. Yang kedua, ada artis Tia Ariestia yang berhasil diet dan menurunkan berat badannya. Beberapa cara yang dilakukan oleh Tia yaitu menghindari konsumsi makanan berbahan dasar tepung. Jadi, sahabat Nova, kamu nggak boleh lagi nih makanan-makanan junk food atau bahan-bahan makanan apapun yang mengandung tepung. Yang kedua, sahabat Nova disarankan untuk tidak mengkonsumsi minyak, gula, dan juga santan. Dan yang terakhir, sahabat Nova harus minum air putih 3 liter per hari. Wah, ini cara yang mungkin mudah terlihat, tapi ternyata sulit untuk dijalani. Nah, yang ketiga ada Prilly Latuconsina juga nih yang melakukan diet. Beberapa cara yang Prilly lakukan adalah yang pertama, sarapan gandum. Jadi sahabat Nova harus mengganti menu sarapan sahabat Nova dengan gandum. Yang kedua, masak pakai minyak zaitun. Nah, ini berarti sahabat Nova masih bisa nih menggunakan atau mengkonsumsi minyak, tapi pastikan sudah menggunakan minyak zaitun. Yang ketiga, sahabat Nova harus mengurangi garam dan gula. Dan yang terakhir, sahabat Nova harus bisa tidak makan malam. Nah, sahabat Nova kira-kira mau ikuti cara Prilly nggak nih dengan tidak makan malam? Dan yang terakhir, sahabat Nova bisa meniru cara dari Tika Panggabean yang konsisten jalani pola hidup sehat. Jadi sahabat Nova nggak bisa nih anget-angetan atau tidak konsisten jika ingin diet yang ketat. Yang kedua, sahabat Nova tidak ngemil. Dan yang ketiga, sahabat Nova pilihlah lauk yang berprotein tinggi. Dan sahabat Nova bisa juga mengurangi karbohidrat. Itu dia sahabat Nova, 4 artis Indonesia yang melakukan diet ketat dan bagaimana cara mereka melakukan dietnya. Kira-kira sahabat Nova akan mengikuti cara Wulan Guritno, Tia Restia, Prilly Latuconsina, atau Tika Panggabean nih? Atau sahabat Nova sudah punya cara diet khusus sendiri? Kamu bisa bagikan cerita kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi. Supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Thank you.